Hai, selamat pagi Sobat Pipos. Saat ini saya sedang berada di Pendopo Bersinar, tepatnya di halaman Pendopo Bersinar, di mana saat ini telah dilakukan latihan gabungan Paskibra dari SMA Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Satriana dari Polres Tabalong. Untuk di dalam kegiatan ini saya sebagai pelatih Paskibraka Kabupaten Tabalong. Nah, Bang, bisa disampaikan Bang untuk kegiatan hari ini agendanya apa dan pesertanya dari mana aja? Baik, untuk kegiatan hari ini adalah latihan gabungan bersama pasukan pengibar bendera pusaka se-Kabupaten Tabalong. Yang mana kami mengagendakan adalah penyamaan persepsi tentang peraturan baris berbaris, yang mana setiap sekolah masih belum menerima peraturan tersebut secara utuh. Nah, jadi pada kesempatan ini kami melaksanakan agar semuanya bisa tersalurkan dan tersampaikan secara utuh. Selain itu juga agenda kami hari ini juga adalah untuk menyiapkan anak-anak calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tabalong dan diharapkan juga bisa sampai ke provinsi dan nasional. Jadi yang kami bagi di sini adalah tips, trik, serta apa saja yang akan nanti ditemui pada saat pelaksanaan tes dan seleksi nanti. Ada latihan fisik juga atau yang lainnya Bang? Untuk latihan fisik tidak terlalu banyak, kami paparkan alat saja, bagaimana cara melakukan pemanasan yang betul, bagaimana cara melakukan penguatan yang betul, namun tetap dilakukan secara prokes. Ini kegiatan rutin tahunan juga atau memang karena ada perubahan itu aja? Kalau kegiatan ini sebelum adanya pandemi, ini memang sudah dilaksanakan setiap tahun minimal 2 kali. Karena untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi pasukan pengibar bendera pusaka, namun dikarenakan pandemi, untuk waktunya kami tentatif, jadi tidak terlalu kami fokuskan dalam 1 tahun itu berapa kali. Cuma minimal ada 1 kali. Untuk pemateri sendiri Bang, hari ini dari mana aja Bang? Untuk pemateri sendiri, saya sendiri memateri beserta Bapak Sumadi dari Kodim 1008 Tabalong, dan juga ada beberapa pelatih dari TNI juga serta Purna Paskibraka serta Ketua Umum Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong. Harapannya sendiri Pak dengan adanya kegiatan ini? Harapan kami dalam melaksanakan kegiatan ini dapat menyaring putra-putri daerah yang terbaik menjadi pasukan pengibar bendera pusaka baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota khususnya Tabalong. Ini kalau yang tadi pelajarnya kelas? Kalau rata-rata yang menghadiri ini semuanya dari SMA seluruh Kabupaten Tabalong, SMA Sederajat, dimulai dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah Bang, kalau melihat sekilas potensi dari peserta ini, kira-kira secara syarat atau sejenisnya untuk ke jenjang Paskibraka Kabupaten ada yang memenuhi loh Bang? Kalau untuk syarat dan kondisi anak-anak sekarang ini sudah mayoritas sudah mulai mencukupi dan memenuhi syarat. Tinggal bagaimana anak-anak ini bisa bersaing antar kawannya, antar rekannya untuk menjadi yang terbaik dan terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, jadi saat ini seluruh peserta sedang mendapatkan pengarahan dari salah satu pembina Paskibraka Kabupaten Tabalong. Masing-masing tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh satuan masing-masing. Ya, itu. Terus kemudian apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Kira-kira? Yang disampaikan Bang Oki lagi tadi? Sit up. Ya, sit up untuk putra. Tadi sudah dilaksanakan belum? Sudah kan? Nah, itu sit up. Ya. Karena sit up ini sendiri, ya, sit up ini sendiri sebenarnya udah ada perubahan, tapi tetap kita laksanakan yang sebelum-sebelumnya. Ya, harusnya kalau sit up yang ada itu hanya separuh saja, 45 derajat, ya, 45 derajat. Jangan tangan bebas, tidak memegang kepala. Ya, jadi hanya set. Itu lebih sakit lagi daripada yang full. Kalau full masih bisa membanting kita prak, ya itu. Terus kemudian push up juga demikian, ya. Tengokkan kepala kanan dan kiri pada saat badan kalian menyentuhkan daripada lantai yang di bawah. Jadi tengokkan supaya mulut kalian atau muka kalian itu enggak terhempas
atau kesentuh sama semen atau tanah. Jadi makanya pada saat kalian turun kalian yang akan tersentuh tanah, yaitu baik ya. Waktu yang ditentukan oleh panitia adalah jam 11.30 ya. Ya, menyita waktu sedikit nggak apa-apa ya. Nah, soalnya sudah ada pada Juli ya, 31 Juli kalian sudah di karantina dan masuk karantina. Tanggal 1 sudah mulai latihan karantina sama dengan hari H. Itu akan memerlukan waktu dan tenaga yang cukup lumayan capek ya. Jadi dari pagi kalian senam pagi, terus kemudian kegiatan lari ini, habis lari baru kegiatan pengecekan apa belum melaksanakan inti daripada kita pelaksanaan pergerakan untuk kopaskibraan. Dulu kita melaksanakan di sini nih, ini tiang kita nih ya. Tiang kita setiap tahun ya 17 Agustus kita selalu mengibarkan bendera di depan pendopo ini ya. Ya ini tiangnya. Tetapi dikarenakan sesuatu hal yang tidak bisa diubah-ubah, ya akhirnya kita berpindah lagi yang di tahun 2021 kemarin di taman di kantor bupati ya, yang dekat taman kota sana itu melaksanakan di sana. Tapi insya Allah ya, tadi yang ditanyakan kita akan melaksanakan di mana, insya Allah kalau nggak ada halangan dari tangan, kita akan melaksanakan di 2022 ini di kantor DPRD. Yang mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, ini hanya wacana, hanya perencanaan. Karena ada 4 posisi yang direncanakan. Ya. Pertama kemarin di pendopo. Di pendopo sini kan enggak ada di sebelah sana. Jadi kurang efektif dan kurang memadai tempatnya. Terus yang kedua adalah taman biak kota yang ada di Tanjung di depan kantor bupati sana. Baik, demikian ya. Mungkin yang dapat untuk saya perlihatkan kurang bagus, kurang baik pada suasana latihan gabungan paskibra dari sekolah menengah atas sederajat yang ada di Kabupaten Tabalong ya, itu. Terus kemudian yang ketiga adalah stadion halaman pendopo bersinar ya. Stadion ini juga sama ya, di stadion perlu kita menyiapkan adalah tiap